Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ahmad Zaki Official. Di video kali ini, sesuai permintaan dari teman-teman viewer ya, ada dari teman-teman viewer yang nanya, "Bang, ada top up terbaru promo ndak?" Setelah saya cari-cari di grup dan sebagainya, saya dapat informasi ada top up ini teman-teman ya. Jadi ini pertama kali top up ya, jadi ini mungkin kalian bisa pilih dari yang 70 diamond 140 atau enggak 355. Jadi bonusnya itu dua kali lipat ya. Jadi misalkan kita top up 140 ya dapat 280, misal top up 355 ya dapat 710. Nah itu caranya gimana dan pembayarannya itu ribet atau enggak, bisa melalui apa saja, kita simak video yang berikut ini ya. Jadi saya sarankan sih untuk membayar di Alfamart atau enggak di Indomaret ya, biar tidak kena biaya admin ya teman-teman ya. Karena kalau kita pakai ShopeePay atau enggak Dana atau apa ya, ini agak sedikit ribet teman-teman. Saya sudah mencoba memakai ShopeePay itu, kita misalkan top up kan juga kan ada biaya adminnya ya. Jadi lebih baik sih kalau menurut saya tuh lewat Indomaret saja atau Alfamart, seperti itu teman-teman. Langsung saja kita masuk ke Google Chrome, ketik saja kios gamer ya teman-teman ya. Nah di kios gamer ini kita bisa login melalui Facebook ya teman-teman ya, akun Free Fire kita ya teman-teman ya. Di sini saya login melalui Facebook, bisa juga teman-teman login melalui apa, ada pilihan loginnya di situ. Ini saya melalui Facebook ya. Nah kemudian kita lanjutkan di sini login Facebook, dan setelah kita masuk ke akun kita langsung klik di Garena Free Fire ya. Kemudian di sini bisa pilih, ini ada akun Facebook saya, kita pilih di pembayarannya dulu ya, bisa kiris ini, bisa ini ya ShopeePay itu ya. Nah di sini saya pilih dulu diamondnya tuh 355 plus 355 ya. Nah di sini ada pembayarannya melalui apa saja. Kemudian di sini nanti akan kita disuruh memasukkan nomor handphone ya, nomor HP kita masukkan dulu sebentar, saya masukkan ya. Ini saya mau coba nomor HP yang 13 digit ya, tapi nggak tahu bisa atau enggak ya, soalnya tadi itu salah terus ya, padahal nomornya sudah benar tapi nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa lanjut ke pembayaran ya. Jadi kalau bisa nomornya yang 12 digit atau 11 digit ya. Ini saya coba yang 10 digit saja karena ini gagal terus ya, nggak bisa dilakukan lanjut ke pembayarannya ya, mungkin karena nomor HP-nya ya, ini masih ada lambang merah jadi masih keliru ya, ini harus diperbaiki dulu. Ini saya ganti saja nomor HP saya yang satunya ya, bentar. Oke, di sini saya masukin nomor handphone saya. Ini sudah. Kemudian kita bisa klik di lanjutkan pembayaran ya, teman-teman. Ini di sini saya pembayaran melalui Indomaret ya, karena kalau Indomaret tuh biaya utuh ya 50.000, nggak kena biaya apapun ya. Harganya juga 50.000. Di sini ada kode pembayaran Garena ya, teman-teman bisa screenshot atau tunjukin ke kasir Indomaretnya atau Alfamartnya ya. Nah, di sini kalau Indomaret itu iPayment ya, kalau nggak salah itu di situ tertera tulisannya. Teman-teman bisa tinggal tunjukin saja screenshot dari pembayaran yang kita pilih ya, teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya sudah melakukan pembayaran ke Indomaret ya. Jadi itu harganya tuh sesuai, nggak kena biaya admin apapun, dan di sini saya akan mengecek diamondnya sudah masuk atau belum ya. Jadi sebelum saya top up di kios gamer ini, itu ya apa, diamondnya tuh masih 200-an. Oh ini sudah masuk ya, ini 943. Jadi kan top upnya 355 diamond itu plus 355, jadi kita dapat 710 ya. Itu hanya dapat satu kali saja, satu kali promo ya. Mungkin kalau kita beli lagi yang 140 mungkin bisa ya teman-teman ya. Nah kayak gitu, jadi ini berlipat dua kali ya, hanya ada promonya tuh ada tiga pilihan ya, 70 diamond, 140 sama 355 diamond, kayak gitu.